masih belum bisa tua bang tuh bisa saya di ya saya tua ini guys hari ini tuh saya diajakin ngebolang sama Mas Febri guys. Mas Febri mau ngelacunin saya guys buat pelihara merpati Free Fly. Tapi kira-kira sebagus apa merpatinya? Yuk langsung aja kita meluncur kita lihat guys merpatinya Mas Febri kalau terbang kayak gimana. Yuk langsung meluncur. Oke guys, kita udah ada di kebon sama Mas Febri, itu dia orangnya. Nah, kali ini sebelum kita mainin burung, kayaknya kalau di kebon piknik begini nih. Makan gorengan. Nanti dulu guys. Jadi hari ini itu kita mau free flying merpati-merpati dari Mas Febri ya. Ada berapa ekor nih? Ada 24. 24. Yang Evan sebenarnya tadi di rumah ada berapa ekor? Ada 7. Ada 7? Di bawah cuma 4 guys. Tapi kita lihat merpatinya kayak gimana nih. Taruh guys, nanggung. Ini tempe gorengnya belum. Nah, kita taruh aja dah. Yuk bang. Dulu minum dulu. Serap. Soalnya kalau free fly, enaknya gini guys. Kita sambil piknik. Menerbangin burungnya paling 10 menit. Selebihnya ngoceh-ngoceh sambil makan-makan ya mas ya. Ngopi, makan. Ya gitu dah, kerjaan kita dah. Yuk langsung aja kita FF-in yang mana dulu nih. Atas dulu. Boleh. Yang ini namanya siapa nih mas? Farah. Namanya siapa? Farah. Oke, namanya Farah guys. Wow. Cantik sekali. Ini kawin silang sama? Ini masuknya cucu donek ini. Cucu donek? Iya. Oke, kita lihat dulu guys. Sebelum diterbangin kita lihat larnya dulu. Kalian lihat? Larnya, wih cakep. Dia rada panjang-panjang, tapi bulat. Ini baru tumbuh ya mas ya? Oke. Kalau di merpati FF baru tumbuh aman ya? Aman. Soalnya dia nggak yang dicari nggak turunnya kencang ya? Iya. Juga sih baru tumbuh. Wah ekornya tengahnya kopong ya? Tuh kemarin dicabut. Oke dicabut. Ini baru tumbuh nih guys. Baru tumbuh. Kok tumbuhnya gini mas? Yang... Nyabang. Guys tuh guys. Ini satu pangkal ekor. Ini satu tangkai ya? Satu tangkai atau satu selongsong. Dia tumbuhnya dua ekor begini nih guys tuh. Tapi seterusnya numbuh kayak gini kalau copot atau enggak? Tetap mau dicabut 100 kali, tetap tumbuhnya cabang terus. Oke, okay, oke. Okay. Berarti kalau dicabut pun enggak ngaruh ya, dia tumbuh cabang ya? Oh, nih. Kan biasanya kan bulunya ini kayak gini nih, satu nih. Yang ini nyabang nih, guys. Tuh. Oke, terbang, kita terbangin nih. Mas, kayak gimana, Mas? Kita lihat nih burungnya rada takut sama saya, guys. Oke, okay, kita lihat terbangnya kayak gimana nih. Luncur yang pertama. Wih, mantap langsung guys. Wih, kepakannya nyantai ya. Pak, mantap banget. Itu muternya juga enak. Ini kalau kayak gini kuat berapa menit mas terbang mas? Ini lama. Oh, yang ini lama ya terbangnya? Wih, kepakannya kenceng guys. Tep. Sama angin pun nggak ngaruh ya? Enggak. Oke, nggak kebawa sama angin loh guys. Tuh. Nggak mental sama angin. Asik aja tuh, terbangnya muter-muter. Dan stabil juga lagi terbangnya. Dia nggak ngepak kayak elang main angin ya, kalau yang ini lebih ngepak terus ya. Ih cakep guys. Ngepaknya kalau minta turun. Oh kalau minta turun baru ngepaknya beda, main anginnya. Kalau kayak gini masih asik terbang terus muter. Oke, di ujung sana tuh. Mantap, masih lanjut tanpa diusir guys. Jadi sekali terbang aja langsung tep, enak banget terbangnya. Wow. Dan ini main di segala medan oke ya? Dia kan ini kan kita main deket dari rumah nih mas, apa balik ke rumah atau enggak nih? Oh enggak? Oke, yang ngebedain merpati FF tuh kayak gitu tuh guys. Dia kenal sama owner jadi nggak balik ke rumah. Wih terbangnya masih asik banget tuh, jauh ke sana. Tahu kelihatan nggak tuh? Wih gokil, di atas atap masih stabil banget terbangnya. Wah gila ngepak terus, stabil terus loh. Ini liaran. Oh ini dari liaran? Oke, jadi dari liaran pun bisa dilatih FF ya? Oh kemana tuh? Ke arah mana? Gak kelihatan saya. Oh no guys, di ujung guys. Oke. Masih lanjut. Wih gila terbangnya jauh juga lo ternyata lo. Saya kira terbangnya cuma muter-muter di sekitar kita doang enggak ya? Jauh juga ya? Oh no kalian lihat. Jauh banget guys terbangnya guys. Itu panggilnya kayak gimana tuh?
Oh, enggak bawa fluid. Aduh, gimana manggilnya tuh? Ya, terus gimana nih, Mas? Aman? Aman. Kita lihat masih arah sana atau mau dipancing gimana? Oh, enggak ngasih Mas ini, Mas. Oke, ditarik pakai temennya nih, guys. Tuh. Keluarin teman satu sarang, saya sambil mantau burungnya dia arahnya mana. Terbangin juga nih sarangnya. Oh, no, burungnya masih di ujung. Ini jangan sampai hilang dua-duanya. Satu udah ke ujung, tapi biasanya balik ya. Oke, ini yang satu masih asik juga terbang muter. Oh iya benar, langsung ngejar, guys. Oke. Kita lihat masih asik. Wih, gokil. Nah, yang ini nih, guys. Bukan. Salah. Ih, gila kayak helikopter ya, bener ya? Dia main sayap sama ekor. Oh iya, langsung nyamperin tuh kalian lihat. Yang tadi hampir nyilang, guys, jauh. Tuh. Yang satu temennya mana nih? Oh, ini di atas nih. Gokil, yang ini kayak ngambang gitu ya. Gokil. Oh, ini yang bisa muter, Mas? Oh, nggak kencang ya? Oke, kita lihat tuh. Wah, gila gaya terbang sayapnya beda banget sama yang tadi. Wah, baru berdua tuh. Ini langsung nge-vlog, guys, berdua, guys. Wih, gila rapet langsung. Kalian lihat tuh, di atas kepala mainnya, gokil. Ini turuninnya kayak gimana, Mas? Nggak mau turun ini? Lumayan lama, nunggu capek dulu. Oke, kitanya nih yang lumayan kena panas ya. Tapi asik, guys. Asli, terbangnya tinggi banget. Ini dari atas kepala bisa mau turun nggak sih? Susah. Oh, susah kalau yang jenis ini ya? Oh, gila, tinggi banget. Asli, guys. Tinggi banget, guys. Dis, asli. Gila, terbangnya rapat banget lagi. Wih, gila, ngejauh loh, Mas. Nggak bawa peluit aman ini? Aman. Oh, ini mah kacau nih kalau hampir hilang, guys. Wah, gokil. Tapi terbangnya deket-deket sih kalau yang ini, ke kontrol. Tadi yang satu nggak ke kontrol, terbangnya agak jauh. Max. Wih, gokil, langsung dipanggil. Namanya satu siapa? Max. Oke. Oke, langsung agak rendah dia pas habis dipanggil. Kita lihat landingnya. Wah, gila, nitik. Jauh banget. Nitik, gokil. Langsung ke arah sini. Boleh. Turunin, kita lihat turunnya. Max. Wis. Gila. Ngotot-ngototan. Wah, gila, rapet banget. Is, gokil. Di atas pala. Wah, asli. Ini langsung turun. Dia langsung agak arah turun, guys. Cuma kayaknya kehalang sama angin, guys. Anginnya kenceng banget ini, guys. Jadi kayak kehantam sama angin gitu. Kita lihat. Is, gila turunnya. Kita lihat. Wih, masih asik. Wow. Nih, landingnya kita lihat. Kita lihat nih, mau landing. Wih, gila turun-turun langsung. Manuvernya juga ngeri loh. Oke, mulai rendah. Kita lihat nih, saya penasaran sama landingnya sih, karena ini burung baru terbang, belum landing nih. Oke, kita lihat, mulai dikecerekin sama makanannya. Si Max sudah ngeliat, tapi didorong lagi. Gila, didorong terus ya, si Max sudah ngeliat sih, tadi gue lihat. Oh, yang satu rada jahil ya. Nah, tuh, si Max sudah ngeliat. Cuma yang nyuruh bawah tuh, guys. Nah, tuh Max udah minta turun kan? Tuh, disundul lagi tuh sama yang sebelahnya. Sundul ke kiri. Nah, kan? Kalian lihat sendiri tuh. Gokil, main di atas rumah. Nah, nih, minta turun. Gila, disundul lagi. Wah, asli gokil sih. Di bawah sundul kiri terus loh. Wah, ngerendah. Wah, gak kelihatan. Oh, naik lagi tuh, guys. Naik lagi di atas rumah. Masih lanjut. Gokil, kita ngeliatnya sampai kecil banget, guys. Kita lihat apa dia turun atau enggak. Wah, gokil. Ini kalau misalnya buat terbang merpati durasi sih bagus nih, kayak karakter kayak gini nih. Karena sekali terbang langsung nggak mau minta turun loh. Masih aja muter-muter terus. Wah, gokil. Jauh.
Ini Max yang coba dipanggil terus ya, karena si Max lebih ke kontrol, tapi masih disundul terus. Yang satu tadi namanya siapa, Mas? Farah. Oh, namanya Tara? Farah. Oh, Farah. Oke, yang satu Farah, yang satu Max, guys. Oke, kita lihat. Tuh, udah minta turun disundul lagi, guys. Diarahin ke kiri terus. Gokil. Ternyata Merpati ada yang karakter terbangnya jail juga ya. Wes masih asik muter-muter. Gak tahu nih guys udah berapa menit dia muter-muter. Max. Kalau bisa nukik mah keren ini dari atas nih. Tuh si Max-nya udah kontrol guys. Ngeliatin. Iya si Pak. Hey. Oke kita lihat. Masih muter. Masih nyari ancang-ancang buat turun. Tapi kalau buat bonding mah bondingnya bagus ini mas. Cuma memang terbangnya lama dia yang ini. Kuat. Oke guys nih. Nah minta turun. Kita lihat landingnya. Kita lihat. Masih disundul sama caranya. Tuh kalian lihat ya. Tuh disundul kan. Tuh di sebelah kiriin. Nah Max-nya udah minta landing. Nah Farah-nya nggak bawa lagi. Tuh kalian lihat. Emang jahil banget nih burung satu nih. Oke. Kita lihat Max udah mulai arah ke sini. Disundul lagi ke kiri sama Farah. Oh enggak, dibawa sama Max ke kanan. Naik lagi guys. Gila ini udah berapa menit. Aduh, kacau. Ini udah panas banget guys. Menit dia muter-muter. Nih, Max kita lihat udah mau turun. Max-nya udah mau turun tapi disundul terus loh. Max. Oke tuh. Sayapnya udah mau landing guys, disundul lagi. Gila. Max. Gokil. Ini buat main durasi enak. Biasanya terbang berapa lama mas, yang mas tahu ini? Ini kalau nggak dipancing merpati lain mah, yang gampang turun, lama. Oh lama? Oh tapi kalau diterbang kayak bisain bertigain, dia mau turun nih? Udah pancing pakai yang gampang turun. Oh, ini mau dipancing atau nggak nih? Kita pancing nih guys, kita pancing pakai yang gampang turun. Ini merpatinya masih muter-muter soalnya guys. Kita pakai siapa? Dia? Oke, kita pakai dia guys. Nah, ini satu lagi merpati. No, gila ya, satu udah tinggi banget. Oke, ini dia. Kita lihat. Dia terbang, dipancing buat mancing Max sama Farah. Nah, kalau dia terbangnya pendek-pendek guys, dia nggak terlalu jauh. Nah, langsung landing. Kayak ngono, masih asik aja nomor 2 no. Oke. Ini ada kali udah 5 menit lebih nih kayaknya nih. Oke, masih dipancing-pancing sama Mas Febri. Tuh, udah mau landing. Oke, kita lihat. Kita lihat masih dipancing-pancing. Oh, gila sih, kuat banget ini terbangnya. Kuat banget. Nah, udah mau landing. Oh gila landingnya, iya anjir keren banget ya kupu-kupu. Wow. Keren deh. Jadi saya pengen ngebuka kayak gitu. Yeah. Nah ini udah mulai ngerendah. Oke kita lihat landing. Landing. Wah naik lagi. Anjir disenggol terus. Iya. Lalu udah pancing-pancing sama dia nih guys. Dianya sih udah landing. Oh yang berdua belum nih guys. Oke ini udah minta landing juga nih. Udah ngelirik pada lo, ketiup angin mental lagi. Wah ini merpati nggak bisa turun kali ya? Gila kalau udah kebawa angin langsung naik lagi. Naiknya gampang banget guys. Buat turun tuh harus ancang-ancang muter terus. Nah nih. Udah menek. Nih kebawa angin lagi. Mental lagi tuh. Jadi kalau dia landingnya itu nggak bisa langsung nukik guys. Kayak merpati kolong. Nah nih. Anjir, gokil. Ya itu jadi. Aduh, di PHP-in guys. Nih mas. Ini dulu mas, mau landing mas. Kita lihat. Udah rendah banget padahal tuh. Wah, tadi hampir landing padahal. Mana sih dia? Oke, ini masih asik terbang berdua. Nah, nih. Ya, ini mau landing. Ambil ancang-ancang. Sumpah ngambil ancang-ancang susah banget guys. Gila sih, ini gokil. Dipancing terus. Wah ini asli lama banget mas terbangnya mas.
Kuat loh dia loh. Oke, kita lihat. Tadi udah mau landing udah pendek banget padahal. Masih disodok lagi. Nah, nih si Max-nya udah mau turun. Max-nya udah mau turun, disundul lagi atau enggak sih sama si Farah? Namanya si Farah sih ini. Oke, kita lihat. Saya agak ngejauh dari Mas Febri supaya aman, guys. Burungnya landing dulu. Kita lihat nih. Ayo, landing. Disundul lagi tuh kan, kalian lihat. Si Farahnya tuh yang di bawah, guys. Dia nyundul mulu ke atas. Nah, ini mau landing, udah mendek, sip. Oke, landing. Gila. Gokil banget. Gila. Itu ada berapa menit, Val? Ada 7 menit. 5 menit. Ah. 15 menit. Anjir, gila. Dari tadi kita ngeliat burung muter-muter doang 15 menit. Wah, gokil. Ini guys, ini tadi jenis apa lupa? Donek kali BR, terus bapaknya ya, bapaknya donek kali BR. Oke. Okay. Satunya lagi donek kali parlor. Nah, ini di keluar anaknya dolar sama dolar silang lagi keluar ini. Mampus, susah banget dah itu dah. Oke ya. Oke, ini nama anaknya dolar dulur ya jadinya ya. Gokil. Ya satu terbang ke arah sana. Nah ini nih guys, jadi karakter terbangnya tuh beda-beda guys. Kalau yang ini kayak tadi nih karakter terbangnya lama. Kalau ini si dia, ini karakter terbangnya lebih anteng guys. Jadi sekali putar udah aman, sekali putar udah aman. Terus ini bermuter berapa kali aja udah ngokot tuh, udah kecapean. Sedangkan ini tadi udah 15 menitan guys terbang. Tuh gak ngokot guys. Gokil. Gak kecapean ya. Padahal 15 menit lumayan loh terbang merpati. Kalau misalnya kayak kolongan aja palingnya jaraknya 5 menit kali ya dia terbang ya. Ini 15 menit guys. Wah gila, kalau misal buat apa ya lomba merpati durasi kayaknya keren nih pakai darah ini nih guys. Karena darahnya bagus, tapi kalau misal kayak tadi landing ketip angin mental, landing ketip angin mental, gokil. Ini sih kalau diterbangin bakal lama lagi guys. Oke, kita pancing. Oh, yang anu satu di sana tuh Mas. Pancing dulu Mas. Oke. Yang satu kayaknya emang agak takutan dia sama orang ya. Si Farah ini ya? Oke. Oh rada giras ya. Tapi dari baby juga Mas? Enggak. Oh si Farah enggak? Ngambil mandirian. Ini juga ngambil mandiri? Sama mandirian. Ini satu sarang sama ini. Oh satu sarang. Ini kalau dijual nih Mas, saya tanya harga nih. Dijual sampai berapa nih? Sekitar 2 ribuan. 2 ribuan? Wow. Gila Mas. Ini 2 juta guys nih guys. Sekitar 2 juta rupiah per ekor apa per sarang? Kalau masih lolongan satu sarang dua. Oke, kalau masih lolohan satu sarang guys, dua ekor. Tapi kalau misalnya udah jadi kayak gini guys, ini 2 jutaan per ekor guys. Oke. Tapi kalau misalnya indukannya nih Mas, yang darahnya kayak gini nih Mas, indukannya harga sampai berapa sih Mas? Ada yang 8 juta sampai 5 juta. Wah, gila indukannya aja mahal banget ya. Ini yang spin muter itu. Oh, tadi enggak kelihatan muternya tapi kalian lihat kan, tadi pas terbang itu sayapnya itu ngebuka ke belakang gitu ya. Jadi kalau misalkan momentumnya pas, dia pasti muter guys, nyepin guys. Sama buka ekor dia, dia mainin ekor terbang. Oke, wah ini gokil sih. Mana tadi si dia? Dia mana tuh guys? Dia kayak nyungsep guys. Mana? Ya, hei. Kita lihat, kita panggil dulu si dia. Aduh tuh, tuh dia di sana. Oke, dia landing. Wah asli sih ini racun banget nih. Kita lihat dia masih nyangkut dikit nggak apa-apa guys. Ini kayak kekenyangan ya kalau dia ya. Masih ada empan banyak banget. Jadi kalau misal merpati FF nih Mas, lebih baik main lapar atau main kayak gimana? Masih mending main lapar. Tapi laparnya lapar banget atau gimana? Ya enggak sih, masih tetap. Oh ditaker yang penting, oke. Yang penting jangan penuh tembolong, penuh-penuh keisi-keisi dikit nggak apa-apa. Guys. Takutnya muntah doang kalau buat burung diterbangin kan, namanya burung diterbangin kan. Benar. Kecapean bisa muntah. Muntah, karena sama kayak kita lah ibaratnya. Makanya kenyang nih, lu disuruh lari gitu kasarnya ya. Pasti mual terus muntah guys. Sama halnya kayak burung, ketika dia kenyangan gak bisa terbang guys. Oke deh Mas. Aduh hari ini cukup takjub dan kalian cukup ngeliat tuh tadi tuh. Muter-muter ngeliat burung merpati terbang kayak gimana tuh guys. Sampai 15 menitan kuat terbang di atas. Ya salah satunya adalah jenis ini nih guys. Ini per ekor 2 jutaan. Indukannya sampai 8 jutaan. Kalau yang darah murni ya? Murni.
Kalau ini karena darahnya udah kawin silang, ya gitu, tergantung kalian mau ikut event apa, lombanya kayak gimana, FF durasi kah apa segala macam, kalian harus bisa nyetaknya sesuai dengan kebutuhannya. Karena banyak banget jenis merpati. Wah, pokoknya mantap banget dah. Oke deh Mas Febri, mungkin sekian konten kali ini guys. Mudah-mudahan teman-teman pada suka semua. Dan buat teman-teman yang hobi sama burung FF, ini salah satunya adalah burung merpati. Ada yang mahal, ada yang murah, tergantung kalian butuhnya kayak gimana. Oke guys, karena ini cuaca udah mulai panas banget, udah terik banget. Mungkin sekian. Mas, bentar Mas, jangan closing dulu. Apa? Masnya mau FF kan? Merpati FF. Loh, kalau ditawarin ya mau lah. Apa ya, beli apa gimana nih Mas? Enggak, ntar saya kasih ada dua merpati free fly. Hah? Satu dia dan satunya ada masih di box. Oh, satunya di box guys. Bener nih kasih dua ekor nih. Eh tapi bener Mas, saya tuh agak ngeragu buat peliharanya. Dikasih sekaligus tanya, boleh dong? Boleh banget. Udah dikasih nanya-nanya. Tapi di sini. Serius, tapi ntar jangan lupa datang. Hah? Ikutin burungnya lomba di acara anniversary SCFF yang ke-1. Oke, okay, ada lomba SCFF anniversary yang pertama. Di mana tuh, Mas? Di Pule. Di Pule, Cikarang. Tanggalnya? Tanggal 22 September 2024. 22 September 2024. Itu kalau nggak meleset tanggalnya tanggal segitu tuh, guys. Buat teman-teman berarti yang punya merpati FF, itu bisa didaftarin acara lomba itu. Kalian pokoknya wajib ikut. Acaranya di mana? Di Cikarang Pule. Juga ada 3 apa? Kategori. Oke. Okay. Ada kelas durasi. Oke. Okay. Durasi pro dan standar. Oke. Okay. Jadi ada 3 kelas tuh guys. Kalian ikutin burung kalian sesuai dengan kapasitas burung kalian. Di Pule itu di tempat kita biasa main. Biasa. WTS. Betul. Itu asli. Tempatnya enak banget. Kalian di situ hadiah itu bonus lah kalau menurut saya lah. Utamanya kumpul-kumpul sambil nyantai-nyantai di tengah sawah. Pokoknya seru banget. Asli cocok kayaknya nih, dia langsung dibawa pulang guys tuh. Langsung kena pup. Biasanya kalau kena pup tuh katanya jodoh. Iya, Mas serius ini? Serius. Ini saya bawa langsung? Boleh. Oke okay, guys. Yes, akhirnya dapat merpati free fly. Tapi emang gak ngarep buat dikasih. Cuma kalau dikasih ya gak nolak sih guys. Oke okay, Mas Febri sekali lagi terima kasih banyak. Ini saya motos tapi ada ininya nih guys. Oke, makasih banyak. Mudah-mudahan si dia awet sama saya. Nanti saya banyak tanya-tanya pastinya ya tentang merpati free fly. Asli udah diracunin tapi tanggung jawab nih racunnya nih. Oke guys, pokoknya hari ini itu berarti kita udah lihat merpati terbang kayak gimana dan alhamdulillah kita dikasih sama Mas Febri merpati free fly. Oke, Mas Febri rekomend banget buat teman-teman kalau baru hobi merpati free fly, kalian bisa tanya-tanya sama Mas Febri ini guys. Oke, langsung aja saya closing ya. Oke teman-teman, ingat jangan lupa ikut lomba SCFF di Pulau Pelaukan tanggal 22 September 2024. Oke, jangan lupa di like dan share kalau misalnya kalian suka konten ini dan juga untuk kalian subscribe channel Satwa supaya kita bisa membuat konten-konten yang lebih seru dan informatif tentunya buat teman-teman semua di rumah. Kira-kira hari besok-besok dan konten selanjutnya kita mau grebek kandang siapa lagi atau ada ide konten apa lagi? Tulis di komentar ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.